Ya pemirsa, sebagian wilayah di Pandeglang, Banten yang diterjang banjir pada Sabtu dini hari kini mulai surut. Warga pun mulai membersihkan rumah-rumah mereka untuk bisa kembali ditempati. Sementara sebagian wilayah lainnya hingga kini masih tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 50 cm. Banjir di Kecamatan Cikesik, Pandeglang, Banten belum juga surut. Ketinggian banjir masih mencapai 30 hingga 50 cm. Masih tergenangnya banjir di tempat ini membuat warga kesulitan untuk beraktivitas. Sementara itu, di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan salah satu lokasi banjir parah pada kemarin malam, kondisinya sudah mulai surut. Warga pun sempat mengungsi ke tempat yang lebih aman karena kesulitan untuk tidur di dalam rumah akibat tingginya genangan banjir. Ya, sering banjir sih, Bu. Kalau banjir mungkin setahunan lah, setiap tahun ada. Tapi kadang yang paling besar ini, kali ini juga besar. Tahun-tahun kemarin ada juga, tapi tidak sebesar yang ini. Banjir surut pukul 3 pagi tadi. Saat ini, kondisi banjir mulai surut, seluruh perabotan sempat terancam banjir, dan seluruh keluarganya diungsikan ke tempat yang lebih aman. Warga berharap banjir tidak lagi menggenang desa mereka, karena saat ini intensitas curah hujan yang cukup tinggi membuat sungai meluap dan menggenang desa mereka. Pada Jumat malam, BPBD Pandeglang mencatat sebanyak 2.000 kepala keluarga dari 19 desa yang tersebar di 10 kecamatan terdampar banjir dengan ketinggian banjir mulai dari 50 hingga 120 cm. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.